Permainan congkak merupakan satu permainan tradisional Melayu yang sudah lama bertapak dalam kalangan masyarakat Melayu di negara kita. Di utara Semenanjung, congkak dipanggil sebagai jongkok. Pada zaman dahulu, congkak hanya dimainkan oleh golongan istana. Lama-kelamaan, permainan ini berkembang kepada rakyat jelata. Pada hari ini, congkak dimainkan oleh semua penduduk di seluruh dunia. Congkak dipercayai berasal dari dunia Afrika atau Arab. Bagaimanapun, bukti tertua yang dijumpai oleh jari gali purba yang dibiayai oleh Persatuan Nasional Geografi menjumpai kepingan batu kapur yang mempunyai dua liang selari bertarikh semenjak 5000 hingga 7000 sebelum Masihi di masa kini Jordan. Dari Timur Tengah, permainan ini tersebar ke Afrika. Congkak tersebar ke Asia Tenggara melalui pedagang-pedagang Arab. Di Asia Tenggara, congkak mungkin berkembang dari Melaka memandangkan negeri ini merupakan pusat perdagangan pada waktu dahulu. Congkak juga bermaksud cengkerang kori yang digunakan dalam permainan. Permainan papan tertua Mancala telah ditemui di kubur musnah Roman Mesir dan tarikh kembali ke abad ke-4 Masihi. Permainan ini mungkin diperkenalkan ke Asia Tenggara oleh peniaga India atau Arab pada abad ke-15. Nama congkak berasal dari perkataan bahasa Melayu iaitu congak yang bermaksud pengiraan mental. Manakala di Indonesia pula, congkak dikenali dengan nama congklak dan di Filipina dikenali sebagai sungka. Ia dianggap bahawa pemain yang cekap dan yang mental mengira beberapa langkah terlebih dahulu akan mempunyai kelebihan dalam mengumpul mata untuk memenangi pertandingan. Jika dilihat dengan lebih mendalam mengenai sejarah dan latar belakang permainan congkak ini, ia terdapat pelbagai nama yang berbeza-beza. Di Jawa, congkak telah dinamakan sebagai congklak atau dakon. Manakala bagi masyarakat Sumatera pula, congkak masih bernama congkak. Namun, di daerah Lampung yang terletak di Indonesia, congkak telah dinamakan sebagai lantunan lamban. Bagi masyarakat Sulawesi pula, terdapat 4 jenis nama yang berbeza-beza, iaitu Makawatan, Anggalacan, Manggalaceng dan juga Negarata. Pada zaman dahulu, golongan istana bermain congkak dengan menggunakan papan congkak yang berukir mewah dengan menggunakan ukiran kayu. Manakala dalam kalangan rakyat jelata, ia sekadar dimainkan dengan mengorek lubang di dalam tanah. Pada hari ini, apa yang kita nampak? Congkak dimainkan di seluruh dunia. Congkak begitu popular dan diminati sehingga peminat-peminatnya mencipta pelbagai laman web di internet. Melalui laman-laman web ini, ia telah disenaraikan pelbagai maklumat tentang congkak dalam budaya dan bangsa di seluruh dunia. Malah, terdapat juga permainan congkak dalam talian yang mampu untuk menarik minat generasi muda pada masa kini. Lazimnya, congkak diperbuat dari kayu hutan seperti kayu merbau, keruing, balau dan sebagainya. Terdapat juga papan congkak yang diperbuat daripada kayu rambutan danau. Berikut merupakan langkah-langkah bagi membuat papan congkak. Langkah pertama, kayu hendaklah ditebang dengan kapak mengikut kepanjangan papan congkak berdasarkan bilangan lubang rumah yang akan dihasilkan kelak. Kedua, kayu dibelah dua dan dengan menggunakan gergaji, lebihan kayu yang tidak digunakan akan dikerat. Parang atau pahat akan digunakan untuk melicinkan batang kayu tersebut. Langkah ketiga, kayu tersebut akan dipahat untuk membuat lubang. Lubang-lubang ditebuk dalam dua baris dan dinamakan kampung yang mempunyai bilangan tertentu. Langkah keempat, dua lubang besar akan ditebuk di kedua-dua belah hujung yang dikenali sebagai rumah. Langkah terakhir, papan congkak akan divarnishkan dengan warna perang kekuningan, perang kemerahan, perang ataupun hitam bagi mencantikkan rupa papan congkak. Pahat bermata halus akan digunakan untuk melicinkan lubang congkak tersebut. Ini penting supaya tidak menggedikan jari-jari permain sewaktu bermain. Langkah seterusnya, setelah siap, papan tersebut akan diukir dengan pelbagai hiasan seperti bentuk-bentuk tumpuhan, geometri dan sebagainya. Permainan congkak merupakan suatu permainan yang melibatkan pengiraan. Mereka yang cekap mencongkak mempunyai kelebihan mengumpul mata dan seterusnya memenangi permainan.
Dalam permainan congkak juga terdapat dua bahan iaitu papan congkak dan buah congkak. Papan congkak berbentuk sampan dan boleh diperbuat daripada pelbagai jenis kayu dan terdapat 5 atau 7 lubang sebaris yang dikenali sebagai kampung dan di kedua-dua hujungnya terdapat lubang ibu yang dikenali sebagai rumah. Panjang papan congkak 7 lubang biasanya sekitar 80 cm dan lebarnya 18 cm. Dua orang pemain diperlukan dan berkedudukan menghadap satu sama lain. Untuk memulakan permainan, biji getah atau guli akan diisikan dalam setiap kampung dengan sama banyak dan rumah akan dibiarkan kosong. Dalam permainan ini, pemain akan memulakannya dengan serentak. Mereka akan mengambil buah congkak dan dimasukkan secara satu persatu buah congkak ke dalam setiap kampung menuju ke rumah masing-masing menurut arah pusingan jam sehingga salah seorang berhenti di lubang yang kosong dan dianggap mati. Rumah kepunyaan sendiri terletak di lubang hujung sebelah kiri pemain. Pemain yang seorang lagi akan terus berjalan sehingga dia berhenti di lubang yang kosong. Dan selepas itu, setiap pemain akan bergilir berjalan sehingga buahnya mati. Setiap pemain akan meneruskan permainan sehingga kehabisan buah congkak dan pemain akan mengisi lubang dengan buah yang terdapat dalam lubang itu. Pemain yang tidak cukup buah akan ditutup lubangnya dan pemain yang menang dalam giliran sebelumnya akan memulakan permainan. Permainan ini akan diulang sehingga salah seorang pemain tidak cukup buah lagi mengisi walau salah satu lubang sekalipun dan dianggap kalah atau apabila kedua-dua pemain sudah bosan. Sekiranya pemain telah membuat satu pusingan, ia melepasi lubang ibu dan kembali ke lubang sebelah pemain. Ia boleh mengambil buah di sebelah lubang bertentangan sekiranya ia mati di sebelah sendiri. Ini dikenali sebagai tembak. Kesimpulannya, permainan tradisional dianggap sebagai warisan budaya memandangkan ia dicipta dan dimainkan oleh masyarakat tempatan. Keistimewaan permainan tradisional yang pelbagai menjadikannya lebih istimewa daripada permainan-permainan yang lain.